episode Oi Arnold kali ini. Sebenarnya tempat makannya udah ada di episode sebelumnya, cuman itu di tahun kemarin. Nah, karena ingin merasakan lagi kelezatan restoran-restoran atau yang tempat makan kaki lima yang udah pernah saya cobain, kali ini Oi Arnold berada di Sate Domba Afrika, tepatnya di Tanah Abang. Yang itu kebetulan tuh tahun lalu itu di episode ke-3. Nah, kali ini datang ke sini lagi untuk mencicipi lezatnya sate domba. Mari kita lihat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, ini sate domba yang dimasak dengan proses yang cukup lama sebenarnya. Jadi konon katanya itu sih sampai lemak-lemaknya itu sih gak ada. Maka itu sate domba yang non kolesterol. Jangan rasa bakaran itu yang mantap. Soalnya masaknya tak gak ada bumbu-bumbu lain. Tadi sih cuma pakai garam sama penyedap apa gitu deh. Bumbu rahasia ya. Dan dimakan dengan pisang. Sambalnya tuh enak banget. Makanan-makanan sih sebenarnya tanpa bumbu-bumbu yang gila-gila banget. Cuman emang karena rasa itu masih rasa pure, kayak dari pisang aja. Cuman kayak digoreng biasa doang kok. Tapi kalau udah bercampur dagingnya ini yang juara. Nah, habis ini akan ada lagi. Oi Arnold bakal langsung cabut ke tempat lain yang kedua. Yang dulu itu sempat viral deh, sempat oke lah yang nonton juga. Nah, senang. Nah, kita bakal menuju sana bentar lagi. Oke, ditunggu. Nah, kali ini karena saya tadi bilang saya bakal flashback yang tahun kemarin makanan terfavorit di Oi Arnold. Nah, kali ini ada di Mie Aceh Bang Iwan lagi. Karena susah move on. Karena Mie Aceh paling enak menurut saya cuman di sini. Langsung tanpa banyak cakap, aku pesan. Kali ini saya mau kasih tahu ke penonton Oi Arnold semua. Indomie bumbu Aceh. Nah, Indomie bumbu Aceh itu biasa kalau di kampung aku Medan itu, semua warkop itu semua Indominya diolah pakai bumbu Aceh lagi. Nih, kita pesan nih. Tunggu pesanan, bakal dimasak. Nah, kalau makan di sini nih, snacknya kerupuk nih dikasih nih, banyak, gak pelit. Yang tadi saya pesan, mie Aceh goreng, daging. Ini masih, tuh, masih berasap-asap banget nih. Masih hot. Nah, kali ini saya bakal cobain Indomie rebus bumbu Aceh. Tuh, kayak ramen ya. Tuh, ini sih mantap kali lah pokoknya ini. Ini top. Kalau ke sini mungkin jangan cobain mie Acehnya terus. Boleh cobain sesekali ini. Dan minumannya. Jus timun. Timun serut. Aku coba ini langsung. Lihat nih. Telur. Ada toge, ada sayur. Oh my. Cakep kali kan. Nih, ini kalau momen-momen kayak gini nih, teman-teman kamu kayak gini, langsung buka app Crave. Ini, buka app Crave. Langsung kamu foto makanan kamu. Kamu upload aja langsung di restorannya gitu loh. Baru kamu itu bisa dibilang anak hits zaman now. Bukan pedas ya, tapi panas. Dan nih, mie dagingnya. Wow, dagingnya tuh gendut-gendut.
Tidak kulit daging. Wow, kita cobain lah ya, sedikit. Tetap yang menonjol itu dari makanan Aceh itu memang bumbu khas dari Acehnya itu. Dan digoreng, kering, mantep. Mungkin tapi kalau yang nggak terlalu suka pedes ya, mungkin bagi orang tuh kayak udah pedes karena ada bumbu Acehnya itu. Tapi overall sih, kalau harusnya sih kuat. Ini memang salah satu favorit anak kosan di daerah Setiabudi. Tapi ini kan mie-nya itu pakai dari Indomie. Terus emang pakai bumbu Aceh, kuahnya kayak gini. Kuahnya itu kental banget jadinya. Karena pakai bumbu Aceh yang merah itu. Tapi sama bumbu Indomie tetap sih, karena emang Indomie dibuat apa aja selalu di hati. Salam WR. Ini minuman khas dari Aceh. Tapi dapatnya kalau di kampung saya di Medan juga banyak minuman ini ya. Apalagi pas buka puasa, ini mantap banget, seger. Lupa. Kopinya. Ini kopi susu tarik es. Coba ini. Nah, kalau ini pas. Kopinya itu masih nendang, nggak berasa susunya masih agak di bawahnya lah. Jadi kayak kopinya itu masih berasa, kopi dari Acehnya itu. Kan sayang kalau kopi enak tapi berasa susunya doang. Jangan lupa komen, like, subscribe. Ada saran, kritik apa aja? Tulis di bawah ini. Oke, ditunggu episode VRL berikutnya. Salam perpisahan. Salam VRL.